والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Dengan bangsakan hormati Tuan Alim Pahulala, mobil khusus kematan Tuan Jamiah Kota Cakir. Sebetulnya perjalanan Rasulullah ini kalau kita bahas itu banyak sisi keindahannya. Jadi cerita-cerita tentang keajaiban, ya memang betul ini ada sebuah keajaiban yang sulit untuk dilogikakan. Ini sangat indah untuk cerita-cerita itu untuk kita kita kaji sebenarnya. Karena di dalam perjalanan itu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang diketahui Rasulullah itu yang menggambarkan tentang kondisi umatnya. Jadi umatnya Kanjeng Nabi ini pun yang rawan orang awis, yang sing bangulis, yang sing nakal, yang sing alim, yang sing itu semuanya tergambarkan di sana. Dan di situ Kanjeng Nabi itu nggak tahu itu apa gitu. Nah di situ yang menjelaskan itu adalah Jibril waktu itu. Nah peristiwa-peristiwa itu banyak sekali. Ya, pulau penjenengan sejak kecil sudah banyak mendengarkan satu persatu setiap peristiwa. Kalau kita mendengarkan cerita itu dia pada pulau rumahnya kalau diseneng ya. Cerita tentang ketemu orang yang melakukan dosa begini nanti akan mendapatkan balasan seperti digambarkan di dalam perjalanan Rasulullah itu, saya kalau mendengarkan cerita-cerita semacam itu senang. Senangnya apa? Dari peristiwa-peristiwa itu dijadikan untuk motivasi. Motivasi apa? Motivasi kita agar kita kedepannya itu bisa berubah menjadi lebih baik. Bukan berubah menjadi apa pak? Tapi ketika kita mendengarkan cerita-cerita itu yang sangat menyentuh hati, misalkan ketika kita berbicara dusta, tiap hari berbicara dusta, akhirnya di sana itu lidahnya terus dipotong, itu kan ngeri ya. Dari kengerian itu, maka itu kita jadikan motivasi agar kita bagaimana menjaga lidah kita itu jangan sampai banyak dusta, jangan sampai berdusta, sehingga apa yang kita katakan itu adalah sebuah kejujuran. Motivasinya di situ. Ada orang yang jeriko kegere, wong jare gak gelem gampangan, gak patek gelem sholat. Sehingga dari peristiwa itu, wah aku gak sholat geger ku lah jeriko kan gitu. Lah gambaran-gambaran itu jelas nyata, kemudian juga peristiwa itu juga ada dalilnya. Jadi tidak ada yang dusta, maka kita wajib untuk mempercayai, mengimani. Nah, dari peristiwa itulah kemudian salah satu peristiwa ini kalau enggak sholat akibatnya seperti ini, kita jadikan motivasi. Nah, disinilah pentingnya bahwa setiap tahun yang namanya Isra Mi'raj itu diperingati. Kemudian ada Maulud Nabi diperingati. Jadi bukan peringatannya sebetulnya yang terpenting itu. Bukan kacangnya semacam ini, bukan. Tapi kita mengingat kembali sebuah peristiwa besar di dalam proses perjalanan agama Islam yang dijalankan Rasulullah waktu itu. Kita kembali, kita mengingat, kemudian tumbuh lagi di dalam hati kita itu motivasi untuk sesuatu yang lebih baik. Mergane ati ini menungso niku Bu. Kaya CC niku lho, kaya CC HP niku. Niku lho HP niku digawe tok mboten nate dicet nglemot. Akhire mati. Atine tiyang niku nggih mboten lek mboten nate dicet. Niku nggih suwe-suwe ada napa kados kocok kena lebu. Semakin lama kocoknya gak ketok, gemilonan juga gak ketok, akhirnya tebal, kok gak bisa membedakan untuk ini kaca atau bukan. Artinya ngeceseng apa? Ngeceseng gitu, kayak gini,
kadang majlis-majlis taklim kita mendengarkan nopo ceramah-ceramah ting radio, ting YouTube, ceramah Gus Baha, ngoten niku. Ceramah-ceramah dari ustaz sing jenengan senengi. Ngoten niku untuk nopo? Untuk ngeces. Dan wah iki lek ngene gak kula adem ngomongne niki lah. Tujuannya semacam ini. Makanya dari itu setiap tahun itu peristiwa-peristiwa itu memang penting untuk diperingati. Lek kula panjenengan mungkin yang umur 50 tahun sudah 50 kali untuk kita mendengarkan apa namanya peringatan itu. Tapi bagi anak-anak kita yang masih usia sekolah, ini penting peringatan itu agar apa? Islam ini nanti sampai akhir zaman itu nanti tetap jaya. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan lagi dari Pak Ustaz Solehan ini terkait dengan peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj. Pak Solehan monggo. Oke. Oke, Tidak. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadrotal mutaromin dumateng para alim ulama, para sesepuh ini sepuh ingkang kita hormati, dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang kawula hormati, segenap jamaah Kopi Cangkir ingkang dalu menika saged rawuh, mugi-mugi kerawuhan kula saha panjenengan sedaya wonten majelis ingkang mubarokan menika kadosa amal ingkang sae, amal ingkang soleh, amal ingkang dipunridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kabeh kali selawat salam mugi-mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi wausan selawat raos manah ingkang estu remen dhateng panjenenganipun Nabi Allah Muhammad menika nglantaraken kula keluar saha keluarga kita sedaya minjing angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dalu menika nglajengaken pengaosan kitab Hidayatul Hidayah saha mangke dikaitanipun kalian nama peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruji ilal masjid. Pengenane sampun kita bahas adabipun salat, adabipun mandi, adabipun wudu. Dalu menika bahas adabe utawa tata kramane al khuruji ilal masjid. Adabul khuruji utawi iki iku nerangake adabe utawa tata kramane metu ilal masjid maring masjid. Fa in farogta mongko tatkalane wis rampung sira min taharatika saking sesuci sira. Fasoli mongko sholato siro fi baitika ing dalem omah siro. Sholat rokatil fajri ing rokaate fajar inkana lfajru lamun ono apa fajar iku kotola'a teman-teman wis metu. Kadzalika kaya mengkono-mengkono keterangan karena ono kelakuan yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaf'alu agawi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tawajjaha mongko nuli budalan ilal Kanjeng Nabi ilal masjid maring masjid. Dados dalu menika nerangne babe miyos utawa metu ilal masjid maring masjid. Nalikane rampung sesuci, sesuci iki saged wudu, saged adus, nerangane adabe punten wingkin. Niku sabadane suci sesuci, sasabanipun adus wudu. Ya pamenan riyen sarungan sing sae mongko salat rong rakaat. Sholat rong rakaat. Sholat rong rakaat, sholat fajar ono ing omah. Jadi niki kinten-kinten kini nyah lopo niku, lopo niku. Pekal subuh. Nah, fajar niku enten pinten kene pun dibahas. Fajar niku wonten kalih, fajar kandhip kalian fajar to. Fajar niku teng wetan lho. Pun kira-kira jam telu nopo jam pinten jam telu setengah papat ya kok ngadepi subuh nika sabadanipun nopo jenenge pun wungu sampun tangi saking dilem terus dalu sesuci resik-resik kelawan resik-resik mangke terus sadherenge bidal teng masjid tau teng musala iki salat rong rakaat. Nah, totalitas cekap minta jutan lin karena sholat malam, sholat tahajud niku antara lain sholat yang paling berat selain sholat yang harus dilakukan maka saklin dari sholat uji andaikan kok oleh diwajib no sholat tahajud juga oleh diwajib no tapi berat sangat niku beda no yang mungkin kali buatan kita ngisi sholat tahajud niku nonton yang nyanyangi nah pingin kemuliaan itu yang niku cepat nih sholat tahajud yang mumpung betul pak. Tapi kewa baca itu pena-pena itu lem. Sholat fajar yang rakaat ono ing omah, jadi di rumah sholatnya. Yen fajar wis metu kaya mengkono tumindak lampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nuli menuju marang wajib. Nah sasampunipun tangi nika wau lajeng sesuci lajeng sholat fajar sasanipun sholat fajar cekap anggenipun sholat lajeng pas ngadepi subuh nika terus berangkat dadah masjid gak usah ngelayu bagi terangannya wonten betul usah belum ngelayu bagi dari sana mundak di bawah bapak lo kali gue pesen tolong nih jangan gini kalau soalnya buat nenten lampu saat ini kita pundi-pundi pun penguat dan sedang
doa non kali apa boleh tak pembacaan nanti sen. Wala tadak lan ojo ninggal siro as-sholata ing sholat fil jamaah di ing dalam sholat jamaah ojo nunggal sholat jamaah nanti yang beri yang beripun di sholat jamaah karu karwoni nanti betul kali karwoni rawat karwoni bukani mana soalnya injing kita sih macul repot putrane bukan bapak betul diri. Dan yang umumnya susah di sholat temu sholat jamaah temu sholat atau temu sih mana yang ala realitas dengan kawan hati dijak jamaah keliru ngejak dari dijak apa kok buka-buka salat jamaah dengan ngejak paham gini ya dan sholat jamaah rono kanjeng nabi itu ya jamaah mawai diri sakpolai diri itu niru tidak lampai pun kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam carani sholat kanjeng nabi itu gitu sholu kamaru aitu muni usholi sholat pekabe pada sahabat-sahabat bapak ibu mas-mas adik-adik kaya aku itu tidak sholat ini sholu kamar itu muni sholi sholat di kompon sholat jamaah diupayani jamaah upamu sedino masuk ke enak si jilurulis si jamaah nah pokok kudu jamaah lah siyama apa mana asyugaki sholat subuh apa mana sholat subuh fa sholatul jamaati mongko utawi sholat jamaah iku tafdolu ngungguli ala sholatil fadhi ngatasi sholat ijen-ijen korono sholat jamaah niku luwih dur derajati luwih gede pahalane ketimbang sholat dewi. Allahu Akbar jamaah sopi di tata rumin lamun sing siji ngelamun pas waya sholat siji ini kencang buatan ngelamun jadi ini nutup sedantan ini pada jamaah sing siji ngelamun sing siji buatan sing siji ngantuk-ngantuk sing siji seger buatan jamaah jadi komplit jadi khusyuk semua jadi ini khusyuk sholatnya diterima derajat yang lebih dulu ketimbang sholat fardhi sholat di perbandingan ini bisa in wa isyrina kelawan kacek pitu likur apa nih derajat dan derajat ini sholatnya ijen ini pahalanya siji boleh bener dimulai dari mana dari wudhu ini boleh bener masuhi bener tata cara ini bener ini karek sholat ini ku bener nopo kok sholat ini rumah sana wis bener tiba-tiba buatan bener makanya sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat dengan jamaah bandingan ini ku sisi banding gitu iki lurus wong salangsul disampaikan sholat ini ku sangat penting sekali walaupun disinggung Pak Ali tengajeng sampai pentingnya sholat niku perintah sholat niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ditimbali teng Sidratul Muntaha jenengan ngertos Sidratul Muntaha napa mboten mboten ngertos sami kali kula nggih mboten ngertos cuma keterangannya Sidratul Muntaha niku tempat sing mulya tempat sing tengu inggil mereka inggil mereka nggih tempat sing mulya pokoknya nggon sing nginggil-nginggil sing mulya-mulya niku panggilan teng nginggil tempat sing mulya niku manggene teng nginggil nek tempat sing tengadap berarti a asor pokok tempat sing elek-elek niku tengadap diunggahne suar suar Gue diunggah nih, soalnya swarga ini gue nising mulia berarti tenggung gitu diumpaman pokok gue nising mulia tenggung gitu
kelas mambu. Ojo gak nglakoni salat, mendak dicemplungne menro. Dicemplungne niku diuncalne mriko napa di delepne mriko. Ah didelepne, soalnya gene tangan dak. Gene tangan dak sing perkara sing kololo, ele-ele niku tangan dak. Kopiah niku mulya, makane mangkane denging denginggil. Sandal senajan nyar niku asor mangkane tengah tengah ndak boten kan boten prayogi. Misalnya tumbas sandal enggal sewuai regane larang. Naik remen lu mipet kekene disirah kan male lu lucu malian ngeten. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Ngebabne sholat saniki Kanjeng Nabi badhe nerima perintah sholat niku dipanggil. Kanjeng Nabi diutus ken nyampe akan pentingnya zakat, wajib zakat niku ayat Al-Quran turun. Kanjeng Nabi Muhammad ini diutus Gusti Allah. Nabi Muhammad ini sampai ini umat sampai ini wajib zakat, Nabi Sanisok ken zakat, ngetani zakat, zakat mal. Niku lewat ayat lewat wajib. Begitu juga pentingnya poso di kecak malih ini poso ayat turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat Al-Qur'an ini turun basan kadhe dikongkon salat nerima perintah salat Kanjeng Nabi niku di panggil kalian Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala melalui prosedur-prosedur krono niku mboten karepe Kanjeng Nabi, karepe Gusti Allah, niku ayat yang pun tertera teng Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina al-ayah. Jadi niku peristiwa dijalani, dijalankan boten karepe Kanjeng Nabi ngene iki. Benten karep piyambak kali dikarepna. Karepe dhewe kali dikersakno benten. Nek dikersakno sedhuwe wonten ditanggung. Jenengan kok dikarepne lunga mesti sing nanggung, sing ngajeng ngaget sing arepa. Sampeyan duwe dulur omahe Jakarta, sampeyan dikongkon mororo. Kejak tak tanggung kabeh. Transporti ditanggung, mami ditanggung, dahari ditanggung, sanguni setelah kan ditanggung kamu. Begitu juga niki ngomong ibarat Kanjeng Nabi niku dipun panggil kalian Gusti Allah segala bentuk yang berkaitan dengan keharusan niki ditanggung kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kendaraan. Kendaraan ini niku selalu terdepan di semua masa. Masa ini manungsa ngene iki. Kendaraan ini ku super cepat. Kalau kereta cepat niku tasik cepet niku. Kalau jet tempur niku tasik cepet niku. Sangat cepat, secepat kilat, makanya diarani barku ini. Barkun, brok. Secepat kilat, sak kedepe mlipat mungkin nyampe. Sak cepete napa niku? Lampu, kecepatannya lampu nih, kasih cepet nih. Jadi kan nanti kita hilang nih. Teng sabin kadang lewat malah nanti nih. Dan itu kendaraan buruk nih, kendaraan yang di kenapa? Kendaraan yang kan dipun sertakan tanggini Nabi untuk menyebut Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal Masjidil Haram, kaitannya dengan Masjidil Haram. Minal Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa. Dengan Masjidil Haram tengene maka Masjidil Aqsa tengipun tengene. Tengene pun di Palestina. Palestina sing saniki digempur wong Israel iki. Digempur wong Israel lan Allah.
di perjalanan minal lain sebagian malam. Malam niku mulai dimulai jam pinten? Jam malam dimulai jam pinten? Pamane sedina suruh ini ku 24 jam. Awalnya rolas begini 12 katakanlah ngoten teman. Lah sebagian malam mau sebagian ini rolas niku. Mboten ganggu wong niku sebagian malam. Sangat cepat sekali. Isra' Mi'raj, Isra' niku melampau di waktu malam, Mi'raj niku malam. Banyak peristiwa-peristiwa yang di laporan ini disumerti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra' Mi'raj. Tentu panjenengan sedanten iki sampun desa. Pertama kali dipanggil kalian, panggil kalian Nabi Niki, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan seterusnya maaf. Jadi seperti apa? Suwargo di dunia suwargo ini lebih suwargo di permisi lain kalian koordinator suwargo kami ini malaikat mereka ribuan di koordinator ketuane malaikat sing napa bertanggung jawab atas suwargo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, kula Muhammad iki kula pirsa. Jawabe malaikat ribuan. Melampak-melampak teng suwargo petuk ketemu kok saya Kanjeng Nabi mirsani niki kan di sini nih niki bukan umat ini jadi kan ya Rasulullah nih lagi kita sih dibangun nih istana nih kita dari rumah kono kan tiga ini satu kok kerja nih kau ada tenaga ribuan dan sebagian tandur-tandur bunga-bunga sebagian indah buah-buah sebagian meluluh cara begini mudah-mudah meluluh bagian pasang-pasang kencet pasang-pasang pocong kalau pocong ini gini pocong itu tapi lagi melampak malih pekerjaannya kuat melampak nih ngali bagian mereka bagian mereka bagian mereka kajian-kajian lagi mantap malih kajian keliling macam-macam keliling mati nih kok teman-teman lho kok sepi oke eh malaikat Jibril ini kajian lagi mantap kok kok pekerjaan ini pun buatan enten si kerjaan ini bangunan kok buatan enten bulan tempat ditunggu di kenapa materialnya telas bukan kan dia nanti tempat itu buatan enten material telas karena kok istirahat kenapa berikut dibuatan ini kan niku Nabi Muhammad. Pokok anggar tiang niku purun ngaji ngerti. Bapak Ibu purun ngaji majelis taklim. Purun poso, purun sholat, purun. Sampriku sholat hari ini di bangun. Mboten prai-prai jenengan sholat kok jenengan buat muna sak istana niku budi. Kok awake dhewe prai mboten ngelakoni saya ini malaikat lereng orang dikerjain orang mari-mari ya suatu ini dia ngelakoni ya lah suatu di burung ini mulai ngerasa nih wong suatu ini di burung ini mulai dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu ikan kau Allah hormati naniku ngesolat jamaah dibanguni suatu suatu ini dibanguni diapii sampai meninggai awak dhewe sholat teng mriki sedekah nglakoni sae iki kula lan panjenengan sedaya mincing niku dipun pundhut kalian Allah kalian buka lawange swarga. Sholat iki mboten iki kudu sholat Bapak Ibu masih napa namine apa nih tetiang awak dhewe sore nglakoni sae tapi nggih pangkat kudu sholat
ngakoni saya diganjar napa mboten? Diganjar, tapi nek mboten salat, sami kalian awake dhewe niku duwe bangunan suwae tapi gak iso mlebu kalian tengene bangunan sing saya niku. Soale napa? Tengene swarga niku sejatine niku otomatis. Kate mlebu swarga iku nggih kudu wonten password e. Password e niku sing salat niku. Karena jeneng mboten wonten password, ngakoni saya dibangunne istana teng mriko saya tapi gak iso mlebu. Soale napa? Beten-beten pas wadis ini beten gak ada pas wadis paham ya? Ganti kunci ini lebu beten sadar muka-muka kalau soal panjenengan sedaya ini itu dipun keresahnya teng swarga lajeng dipermudah urusan ibadah teng Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Fa'ikun talamun ana sapa sira iku tata sahalu kegampang sira fi misli hadar ribahi ing dalem ngumpamani ikilah badi fa'ayu fa'idatin mongko utawi endi fa'idah ikulaka kedui siro fi tolabi ilmi ing dalem oleh nyubri wa innama samaratul ilmi angin pestini utawi woi ilmu iku al amalu ngelakoni amal bihi kelawan ilmu. Faida masyaita mongko tetkalane lumaku siro ilal masjidi maring masjid famsi mongko lumaku siro alal hin yati hinatil ingatase alon-alonan wasaki nati lan anteng-anteng. Namun ini malikiti lajeng akan malik dan saya kekulaturakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.